Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali di Budaya Najon yang berisi info mengenai PMV, PMC, dan PMB di Sumatera Utara. Saya Mr. David Tandri, Putra Sakya 2016, sedang berada di PMV Bodhibandapa, Medan. Tepatnya berada di Jalan Pukat 8 atau Perguruan nomor 95. Walaupun usianya masih sangat muda, PMV ini memiliki anggota yang sudah berpengalaman. Berasal dari para aktivis Buddhis, dari luar kota Medan yang telah menetap di Medan ataupun melanjutkan studi di Medan. Inilah PMV Bodhimandapa. Sekarang saya sedang bersama Ketua PMVPM. Selamat pagi, Mr. Adi. Namo Buddhaya. Saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai PMVPM. Pertama, saya ingin bertanya, kapan terlahirnya PMVPM? PMV kita itu berdiri 1 tahun yang lalu, itu pada tanggal 30 Agustus 2015. Nah, cikal bakal berdirinya organisasi kita itu karena kita melihat bahwa banyak sekali pengurus PMV yang telah ke Medan, tetapi sampai di Medan ya gitu-gitu aja, tidak ada PMV yang menaungi mereka. Jadi kita ada inisiatif, kita coba kumpulkan seluruh mantan pengurus PMV dari luar kota, baik dari Tanjung Balai, Rantau Prapat, Sibolga, kemudian ada juga dari Padang Sinimpuan dan lain-lain. Jadi kita coba kumpulkan dan akhirnya kita sepakat untuk membentuk satu PMV yang baru, yaitu PMV Bodhimandapa. Selanjutnya, apa kelebihan dari PMVBM? Kelebihan PMV kita itu benar-benar memegang nilai dari kebersamaan itu sendiri. Karena seperti kita tahu sendiri bahwa nama organisasi kita di depannya juga sudah persaudaraan. Jadi kita benar-benar mengamalkan nilai tersebut, ya. Kemudian mayoritas pengurus PMV kita itu juga mantan dari pengurus PMV yang di daerah lain, contohnya dari Rantau Prapat, dari Tanjung Balai, Ayak Kanopan, Padang Sinempuan, ada dari Sibolga juga dan sebagainya. Jadi mereka juga notabene memang pernah memegang posisi penting seperti ketua, sekretaris, dan lainnya. Jadi dengan komposisi pengurus yang seperti demikian, kita yakin sekali bahwa kita bisa memberikan lebih kepada teman-teman pemuda Buddhis di kota Medan. Kalau boleh kita tahu, apa sih kegiatan rutin dari PMVBM? Kegiatan rutin kita setiap minggu, kita punya puja bakti itu dari jam 10 pagi sampai jam 12. Nah, kedepannya kita akan membuka kelas Gabi. Nah, ini masih dalam proses pembukaan dan mungkin target kita bulan November atau Desember gitu sudah mulai ada.
Nah, itu untuk kelas Gabi kita rencananya akan buka pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12. Nah, kita juga senantiasa untuk fokus pada pengembangan Buddha Dharma. Jadi kita lagi proses latihan. Jadi nanti ke depannya kita juga akan buka kelas puja bakti untuk tradisi Mahayana berbahasa Sanskrit. Jadi ini kita sedang latihan, mudah-mudahan nanti bulan November atau bulan Desember ini mungkin sudah terrealisasi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Saudara Aldi. Demikian wawancara singkat bersama Ketua PMVBM. Menurut saya, Bodhi Mandapa itu ialah rumah kedua bagi saya yang merupakan pendatang di kota Medan. Di sini saya bertemu dengan teman-teman yang sama-sama berasal dari luar kota Medan untuk belajar Dhamma di kota Medan dan juga untuk mengembangkan Buddha Dhamma. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi pertama kali saya datang ke Vihara Bodhi Mandapa itu saya diajak teman saya. Di sini saya bertemu dengan teman-teman yang bersahabat sehingga saya jadi tertarik untuk bergabung menjadi anggotanya. Dan setelah saya menjadi anggotanya, saya senang karena setiap minggu saya jadi punya kegiatan yang bermanfaat, bukan hanya tidur di rumah. PMVBM adalah tempat saya berbagi suka dan duka di tempat ini. Saya menemukan banyak teman-teman dan pastinya saya menemukan kebahagiaan di sini. PMVBM adalah keluarga kedua saya, di mana PMVBM adalah tempat kita berkumpul dari berbagai kota di satu tempat. Ada dari Tanjung Balai, Rantau Prapat, Kisaran Tebing Tinggi. PMVBM Bodhi Mandapa merupakan sebuah tempat di mana kita berkumpul bersama, kita belajar banyak bersama, dan merupakan bagian dari hidup saya. PMVBM tempat kami mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi seorang teman, yang dari teman menjadi seorang sahabat, dan dari sahabat menjadi sebuah keluarga. Keluarga besar PMV Bodhi Mandapa. PMV Bodhi Mandapa itu seperti tempat atau dunia kedua bagi saya, di mana saya di sini menemukan berbagai teman, terus di sini saya dapat belajar mengenai Buddha Dhamma dan mengembangkan Dhamma itu sendiri. Di sini juga saya mengenal berbagai orang dari berbagai daerah dan dengan berbagai sifat-sifatnya. Jadi sehingga saya dapat menemukan bahwa di dunia ini sangat banyak sekali teman yang baik, di mana merupakan saya menganggap PMV Bodhi Mandapa itu adalah keluarga bagi saya. Inilah kegiatan dari PMVBM. Tertarik? Caranya mudah, langsung saja ke Wihara Bodhi Mandapa pada hari Minggu. Masa muda adalah masa paling energi, mari beraktivitas di organisasi Buddhis. Saya pamit dulu, sampai jumpa di Budayana Zone selanjutnya. Budayana Zone ini terselenggara atas kerjasama Sekber PMVBI Sumut, PMV Bodhi Mandapa, dan Bintang Duta Buddhis MBI Medan. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.